Anda menyaksikan Headline News pukul 21 waktu Indonesia Barat, saya Eva Wondo. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum meminta media tidak menyangkut-pautkan keluarga mantan Ketua KPU RI Hasyim Asyari dengan kasus tindak asusila terhadap anggota PPLN Den Haag. Komisioner KPU August Melas memohon kepada awak media untuk tidak menyangkut-pautkan keluarga mantan Ketua KPU Hasyim Asyari dengan kasus tindak asusila terhadap anggota PPLN Den Haag. Menurutnya, keluarga Hasyim memiliki ranah pribadinya sendiri dan seharusnya tidak dipublikasikan. Melas meminta media menghargai privasi keluarga Hasyim dan meminta semua hal seputar kasus berhenti pada Hasyim. Sebelumnya, DKPP memutuskan untuk memberhentikan tetap Hasyim Asyari terkait dengan kasus tindak asusila. Hasyim dinyatakan terbukti telah melakukan tindakan asusila terhadap anggota PPLN Den Haag. Kami memohon kepada teman-teman media, jika memungkinkan urusan yang Pak Hasyim dengan putusan DKPP itu dibatasi di Pak Hasyim. Jangan dibawa keluarganya. Ini kan nggak benar gitu situasi semacam ini. Dan anak istri kan bukan bagian dari yang harusnya jadi masalah. Tapi akses-akses dari situ misalnya kan exposing keluarga segala macam, mereka kan punya hak pribadi ya. Jangan sampai kita sentuh juga. Itu yang kami ingin sampaikan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.